Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan kita ini ada power, terus ada panel, dan juga satu set speaker buat monitor. Jadi ini sudah terboking semua. Sebelum kita kirim, kita coba dulu. Nah, untuk speaker yang bunyi sekarang ini speknya 12-12 Twitter. Untuk 12-nya pakai Lavoce WAF 12250. Drivernya pakai M120 Nedium. Sistemnya pasif 2W. Untuk kabel di dalam box pakai GTLab. Sorry, Revano dari RDW. Terus pasifnya juga memakai yang terbaik. Jadi dua set ini pesanan Mas Hawizwan. Kalau nggak salah ini dari Malang, cuman saya belum dikasih alamat nanti. Nah, untuk power 2 ini 15 Pro dan FA 10.000. Ini juga kita kirim ke Balikpapan. Kita intip dulu yang beli. Ini atas nama Reynold Aprilian. Alamatnya Balikpapan Utara, Kalimantan. Jadi yang order ini 2 unit langsung. Hari ini kita kirim. Nah, untuk panelnya ini, panel sound system seperti yang kita lihat, seperti itu. Ini orderan Mas Afisel Muhammad dari Ndelopo, Kabupaten Madiun. Jadi panel 3 pas buat genset, buat sound system. Ini belakangnya Mas, tampak belakang panel ini. Nah, untuk bagian belakangnya kita pakai stop kontak yang single sebanyak 12 biji. Jadi 1, 2, 3, 4, ini untuk R, ini tengah untuk S, ini untuk T. Nah, untuk kabel-kabelnya kita pakai 12 mili untuk kabel apa? Inputnya pakai 12 mili, ini 6 mili saya double. Nah, ini udah disertai grounding, jadi ini untuk konektor grounding ke tanah. Kita lihat dari depan. Untuk VU-nya ini pakai Larkin. Nah, pakai Larkin VU digital volt ampere HZ. Nah, seperti ini. Untuk harga panelnya ini 6 juta siap pakai. 6 juta untuk speaker yang bunyi sekarang, harganya 13,5 untuk satu setnya. Ini ordernya sama kabel speaker 10 meter sama speaker aja. Untuk power buat ngetes aja, belum ada yang pesan. Cik, jadi saya ngomong ini langsung lewat mikrofon. Cik. Nah, untuk suaranya mulai dari low mid high lumayan dapat semua, juga bersih. Ini cocok dibuat speaker monitor, terus FOH untuk acara-acara kecil di gedung. Juga cocok ini atau buat tamu-tamu di dalam ruangan undangan hajatan. Boxnya kecil, minimalis, tapi kenceng. Tentunya juga clarity ya. Coba kita play dengan musik dangdut. Gimana hasil dari speaker yang kita coba dengan mikrofon ini? Kupu-kupu terbang di taman.
Ini mas, ini ada yang lupa ini untuk nama yang pesan speaker ini. Nah ini beliau request untuk router di box samping. Tulisannya GT Audio, GT Audio, GT Audio. Nah, cuman belum saya sebut nanti tujuannya kita kirim kemana, soalnya belum dikasih alamat. Oke, kita coba lagi dengan musik Jig Jig Low. Udah kita coba, terus kita nyoba ND15 Pro. Langsung kita coba JJ Banteran City. Feedback, feedback. Oh, gak bisa deh. Langsung HP ya, langsung HP ya. Ini mas. Si. Oke, saman. Cek cek langsung. Kita coba ND15 Pro. Mas, jikono kaos mas. Jiro lupa. Lima mas. Lah, di speakernya langsung masuk sini di. Cek. Ganti CD. Ini dicoba langsung HP langsung power, suaranya udah merdu. Nanti ini no. Gak ini kayak 007 posisi stereo KPH. Wes. Ini ada kaos. Ini bonusnya buat power. Ini bonusnya buat panel. Nah, untuk speakernya yang beli minta kaos 2 karena ada spesialis diskon. Cek, oke ya. Pak, emang kok wis feedback lo. C lo lo cek cek cek. C K H. Cek H. Coba rata-rata mas. Jarak jauh. C lo lo.
cik ha. Mundur mundur cik cik low, 1 2 dicoba, 1 2 tes cik ha. Ki hei hei, 1 2 dicoba. JBL PRX 722 cik cik cik.